Timnas Voli Putri Indonesia mendapat banyak pelajaran saat menghadapi Ratu Bola Voli Asia Tenggara Thailand dalam laga pembuka Civil League 2023. Indonesia kalah telak 3-0 dari Thailand dalam laga yang berlangsung di Vietnam Jumat 4 Agustus 2023. Timnas Voli Putri kalah dengan skor 24-26, 24-26, dan 20-25. Kendati kalah, Indonesia mampu memberi tekanan kepada Ratu Asia Tenggara tersebut. Tim Merah Putih mampu mengejar, bahkan sesekali unggul ketika dalam posisi tertinggal di setiap setnya. Pada set pertama dan kedua, Thailand selalu lebih dulu mencapai set point. Tetapi Indonesia bisa memaksa mereka dus. Skor juga menunjukkan ketatnya pertandingan karena jarak tak pernah lebih dari 3 poin. Kondisi tersebut menguji mental para pemain dari kedua negara, khususnya saat skor imbang mendekati akhir set. Akan tetapi, Thailand selalu memenangi ketika momen dus terjadi. Adapun Indonesia masih punya dua laga lagi, yakni menghadapi tuan rumah Vietnam pada Sabtu 5 Agustus 2023, sementara pertandingan terakhir bertemu dengan Filipina pada Minggu 6 Agustus 2023. Timnas Voli Putri menargetkan runner-up pada ajang Civil League 2023. Artinya, Indonesia harus bisa mengalahkan Vietnam dan Filipina.